Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa sekalian, kita bertemu lagi di pertemuan kedua untuk mata pelajaran biologi. Selamat pagi, semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan kita semua terbebas dari COVID-19. Stay at home ya, bersama saya Ibu Rosdiana Dofu untuk membahas tentang materi berikutnya di dalam pelajaran biologi, yaitu tingkatan organisasi kehidupan dan manfaat biologi. Oke, kita mempelajari dulu tingkatan-tingkatan organisasi di dalam kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan itu ya, kita mulai dari tingkatan yang terkecil sampai dengan tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang terkecil dimulai dari unsur, kemudian molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Oke, kita bahas satu per satu ya. Kita bahas dulu yang terkecil, organisasi yang terkecil yaitu unsur. Ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil. Ya, jadi di dalam tubuh makhluk hidup ini ada unsur ini adalah yang paling terkecil. Kemudian tingkatan yang berikutnya setelah unsur adalah molekul. Molekul adalah zat kimia murni yang terdiri dari beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur pembentuknya. Contoh, di sini babel contoh adalah H2O. Adalah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen untuk satu atom oksigen, ya. Jadi itu adalah molekul. Kemudian yang ketiga adalah sel. Semua makhluk hidup memiliki sel, ya. Tidak bisa dikatakan makhluk hidup bila tidak mempunyai sel. Pengertian sel di sini adalah unit terkecil dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Berikutnya, tingkatan berikutnya setelah sel adalah jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian berikutnya adalah organ. Organ adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang saling bekerja sama membentuk fungsi di dalam tubuh. Contohnya adalah organ mata, hidung, jantung, ginjal, otak dan lain-lain ya. Jadi di sini ada beberapa gambaran mengenai organ-organ tubuh ya. Organ-organ tubuh di situ ada gambar lambung, ada gambar paru-paru, ada organ lambung maksud ibu guru ya. Ada organ lambung, ada organ paru-paru, ada organ hati. Ya, ada organ mulut ya, hidung ya, ada pula otak ya, ada pula ginjal ya, dan beberapa ada juga beberapa organ sel apa beberapa organ ya, organ yang lain. Nah, berikutnya setelah organ, tingkatan berikutnya adalah sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama membentuk fungsi yang lebih luas di dalam
tubuh. Contohnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, ekresi, sekresi, sistem koordinasi, dan lain-lain. Ya, kemudian berikutnya adalah organisme. Organisme adalah makhluk hidup tunggal. Nama lain dari organisme ini adalah individu. Individu atau makhluk tunggal yang merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan. Ya, jadi di sini ada beberapa contoh daripada sistem organ ya. Contohnya di sini adalah kita kembali ke sistem organ ya. Contohnya di sini adalah sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernafasan, sistem saraf ya. Kemudian sistem endokrin ya, dan beberapa jenis sistem organ-organ yang lain. Oke, kita lanjut setelah organisme atau individu, kita akan membahas tentang populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis yang tinggal di suatu tempat atau area tertentu. Ya, kita ambil contoh misalnya di peternakan sapi ya, peternakan sapi di situ khusus untuk ternak sapi. Tidak ada hewan lain kecuali sapi. Sehingga dikatakan peternakan itu adalah populasi sapi. Kemudian berikutnya adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi-populasi yang saling berinteraksi di suatu habitat tertentu. Jadi beberapa populasi yang saling berinteraksi atau saling berhubungan antara populasi yang satu dengan populasi yang lain ya, dikatakan suatu komunitas. Ya, di dalam komunitas ini ada hubungan antara biotik dan abiotik. Oke, berikutnya kita pindah ke ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan interaksi atau saling ketergantungan. Contohnya, ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Ya, secara garis besar, ekosistem ini terbagi atas dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ya, ekosistem buatan itu ada campur tangan daripada manusia. Kalau ekosistem alami terbentuk dengan sendirinya. Ya, contoh ekosistem buatan adalah kolam, waduk, ya, akuarium. Ya, jadi itu beberapa contoh dan lain-lain adalah beberapa contoh dari ekosistem buatan. Kemudian ekosistem alami itu adalah laut ya. Kemudian danau, gunung ya, itu adalah merupakan ekosistem alami. Ya, kemudian dari ekosistem kita pindah ke tingkatan berikutnya adalah bioma. Bioma adalah bagian terkecil dari ekosistem di daratan ya. Contohnya bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, bioma pasir, dan lain-lain. Tingkatan berikutnya adalah biosfer. Biosfer adalah tempat makhluk hidup tinggal dan melangsungkan hidupnya, yaitu di bumi. Jadi seluruh permukaan bumi ini bisa kita katakan adalah biosfer. Ya, jadi itulah tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan di dalam biologi. Kita lanjut ke
manfaat biologi. Ya, tentunya manfaat biologi ini secara tidak langsung kita sudah dapat merasakan ya. Untuk lebih jelasnya, kita mempelajari beberapa manfaat biologi. Biologi telah banyak memberikan manfaat atau sumbangan terhadap kemajuan teknologi seperti di beberapa bidang, yaitu bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kedokteran, dan bidang industri. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu manfaat biologi di bidang pertanian. Manfaat biologi di bidang pertanian ini ditemukannya teknik kultur jaringan, yaitu membudidayakan tanaman dalam waktu yang singkat dan jumlah yang banyak. Kemudian, berikutnya ditemukan berbagai jenis tanaman atau bibit unggul. Berikutnya di dalam masih dalam bidang manfaat dalam bidang pertanian ya, yaitu teknik rekayasa genetika. Di dalam teknik rekayasa genetika ini berhasil menciptakan buah semangka tanpa biji, pepaya tanpa biji, jeruk tanpa biji, dan anggur tanpa biji, semuanya dari rekayasa genetika di bidang pertanian. Jadi itulah beberapa manfaat biologi di bidang pertanian. Oke, sekarang kita pindah ke manfaat biologi di bidang peternakan. Manfaat biologi di bidang peternakan tentunya di situ ada teknik inseminasi buatan atau kawin suntik. Ya, di dalam inseminasi buatan ini telah berhasil menciptakan berbagai hewan ternak unggul. Kemudian manfaat berikutnya masih di bidang peternakan. Bidang berikutnya yaitu biologi di bidang kedokteran. Ya, manfaat biologi di bidang kedokteran ya contohnya adalah dengan adanya teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung, transplantasi organ, penemuan berbagai jenis vaksin dan obat-obatan. Ya, jadi itu manfaat di bidang kedokteran. Kemudian manfaat berikutnya adalah manfaat biologi di bidang industri. Ya, pemanfaatan biologi di bidang industri ini adalah memanfaatkan mikroorganisme. Ya, contohnya seperti bakteri, salah satu contohnya adalah bakteri. Ya, pemanfaatan mikroorganisme pada industri makanan, contohnya adalah natade koko, kemudian yogurt, kecap, tempe, keju, dan lain-lain. Pemanfaatan mikroorganisme ini untuk obat-obatan, misalnya dalam proses pembuatan antibiotik. Ya, jadi mikroorganisme yang diambil umumnya adalah contohnya bakteri. Ya, jadi itulah beberapa manfaat biologi di beberapa bidang ya. Diulangi di bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kedokteran, dan bidang industri. Ya. Oke, pertemuan kita kali ini selesai sampai di sini ya. Stay at home. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa gunakan masker, jaga jarak. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.